9 Juli 2021 sampai dengan 18 September 2021 telah dilaksanakan pelatihan sinematografi fokus pastoral 2021 yang diikuti oleh perwakilan dari 23 paroki dan 1 komisi keuskupan Bandung. Pelatihan sinematografi ini dilaksanakan secara online dengan 10 kali pertemuan utama dan 25 kali pendampingan kelompok secara intens dan privat. Materi yang diberikan adalah teknik penulisan skenario, teknik penyutradaraan, teknik kamera, teknik editing, teknik audio film, serta teknik publikasi dan promosi. Dalam pelatihan sinematografi fokus pastoral 2021 ini, dihasilkan 24 film pendek cerita. Dan sebagai bentuk apresiasi, maka Fokus Pastoral 2021 dan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Bandung telah menetapkan film terbaik pelatihan sinematografi Fokus Pastoral 2021. Berikut nominasi film terbaik pelatihan sinematografi Fokus Pastoral 2021. Beyond the Limits, produksi Paroki Santa Odilia, sutradara Silverstar Rangga Surya Nugroho. Tapi ingat ya, dalam seminggu jika kamu belum berjalan itu konveksi dan kamu belum dapat uang, mesin itu mau mamang jual. Move On, produksi Paroki Santo Francisco Saverius, sutradara Leo De Sagala. Kenapa ya gue gini terus? Rencanamu, produksi Paroki Santo Paulus, sutradara Hadi Mulyawan. Ternyata tidak terkabul. Kenyataan yang harus dihadapi pun semakin menyakitkan. Ketika kami harus menghadapi kematian. Kejepit COVID, produksi Paroki Santo Ignatius, sutradara Mikael Resi Tripamungkas. Enggak. Bapak orang sini bukan? Kalau bukan orang sini, nggak bisa masuk. Nggak usah keras-keras, Pak. Saya nggak budak. Bisa bukain nggak? Lalai, produksi Paroki Santo Francisco Saverius, sutradara Sandio Boru Manjorang. Patrick. Ih, si Patrick kan lagi ini. Sakit, dia baru sakit. Tinggal ke warung. Hari ini tak jelas, kan lagi masak begini. Pandemi, produksi Paroki Santo Martinus, sutradara Konstantin Dias Mario. Sama ada dia. Oh, record. Iya. Udah lama, sehari teh kira-kira dapat berapa? Boleh tahu? 30-an kira-kira sehari. Dan yang terpilih sebagai film terbaik pelatihan sinematografi Fokus Pastoral 2021 adalah Kejepit COVID, produksi Paroki Santo Ignatius, sutradara Mikael Resi Tripamungkas. Selamat untuk Paroki Santo Ignatius Cimahi. Sampai jumpa dengan pelatihan sinematografi selanjutnya.